Baru berada kembalikan ke tinggi. Sekar! Hingga berbasker jadi 9-10. Masih kembali ke dalam pertandingan. Masih bersama selebrang yang hadir pada malam hari ini. Sekembali dari Bina Muda, angkat dalam juang. Cemesan pembuka dari bola baru. Masih diterima dengan baik. Lagi 1-0. Saudara David di bola baru putra. Di bola baru konsentrasi. Servis lagi ke dalam pertandingan ini. Yeah.
menjadi 9-10. Hasil saudara campur 9 masih di Putra Putra dari Bina Muda. Ini penentu untuk tim dari Bina Muda. Siap pertandingan yang sangat menarik pada malam hari ini. Sama-sama kita saksikan. Servis kembali dari Bina Muda. Baik, datang kembali dari Bina Muda. Satu sama skor sementara. Tiga bola. Bola tinggi atau bola? Bola. Servis kali ini Pandi lagi balikan pion. Tres Rifan masuk ke depan. Tres 3-1. Ya, informasi berdampingan buat Pak Agus Sumo. Panggilan untuk panitia Pak Agus Sumo ditunggu di parkiran. Ya, untuk Pak Agus Sumo dari panitia ditunggu rekannya di parkir depan Balai Desa. Terima kasih. Saatnya kembali lewat 2-4. Masih itulah pada servis. Masih kembali Pandi, kembali bertanding sebaik hiburan saja. Masih penelitian dan cemes. Masih dengan cemes. Ahai. Poin untuk tim Bali Putra adalah baru 3-4. Masih kembali servis. Baik catatan bola, umpan cemes. Terpasi Rifan. Masih kembali depan kali ini, sepaik ke budaya, lagi-lagi empat dari pilihan, ada Rifan cemes, masih dekatnya, dan kali ini, baik sekali cemes terkelas, Sabda Cibor, 5-3. Saudara Eldo, lawan servis-servis, baik datangnya bola kembali, empat lawan tinggi, cemes, berubah skor menjadi 4-5. Saudara Revan, itulah baru servis lagi empat kali ini cemas kemudian terjadi saudara Azrul 5-5. Pas kembali kali ini Kayu lagi empat setai masih terpasti tapi Pian, Cemes. Tata Cemes adalah saudara Revan. Hingga bermaskul menjadi 6-5. Di tangan pemain saudara Yogi, tim Berapi Putra dari Bina Muda. Lawan saya bisa fis. Angkat dalam jelang Cemes. Adam sama. Servis dari bola baru lagi-lagi pan. Miskomunikasi terjadi 7-6. Masih ada saudara Bayu.
si Sandra Bayu. Timang-timang bola servis. Balik servis. Oh ho ho. Wow. Lagi-lagi. Akhirnya saja masuk ke gawang. Ada cacing. Pas kembali pertahanan namun dilakukan servis. Oh, pengembalian bola gagal tadi dari bola baru. Bila angka 78 masih tim belakang putar dari Bina Muda. Servis gantikan di sana. Angkat bola menjelang udara. Bal cemes jampeng. Masih kembali pandangan tenang. Cemes. Baik sekali 3 meter sederet cedor. Terbagi angka 8 sama. Di tangan Maisara cedor kembali tim belakang putra dari Bina Muda. Servis dengan baik di sana. Angkat bola lebih tinggi. Cemes. Masih terkasih ibu dulu kena kepan. Cemes. 3 meter cedor kembali. Robin cantik pertahanan 98 tim Anugerah Official. Masih servis kembali Bina Muda. Terasa bola. Cemes saja. Masih kembali bola lebih tinggi ke dalam. Oh. Masih kembali dia keempat kali ini. Cacing. Sama skor sementara di game yang keempat. Masih tim Belabar Putra dari Belabar Lepas Serbis. Lagi-lagi tertarik di lalu tinggi. Spike, Cibor. Masih kembali balangan Javin. Cacing. Lagi. Cibor. Ini terserah Aji Ibu Serbini. Dengan berbaskan di 10-9. Servis dari Belabaru. Baik kembali 4 kali ini. Oh,
Bandung hingga berubah skor menjadi 17-13. Timbangan pemain nomor 27 saudara Yogi. Memang timbang bola konsentrasi. Akan jadi servis. Lebar 14-17. Saudara Bayu. Timbang bola putra dari itulah baru. Servis servis. Baik kembali balikan. Jepang terblocking namun bola jatuh di luar lapangan sehingga berbaskan menjadi 18-14. Pas kita lihat ada saudara Cibor timbang-timbang bola bicara pasir yes. Baik datang yang bola kembali akan pelan-pelan tinggi kerajaan di belakang Kahlit pas kembali berada di belakang tinggi dan cemas berbaskan menjadi 19-14. Masih saudara Tian, semi servis, baik terima kasih Firu.